5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara atau Labura yang diamankan polisi saat operasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dinyatakan positif narkoba. Hasil pemeriksaan urin positif mengonsumsi narkoba. Kata Kasat Narkoba Polres Asahan atau Sri Ginting pada minggu tanggal 8 bulan 8 2021, ia mengatakan bahwa 5 orang anggota DPRD Labura itu saat ini masih dalam pemeriksaan bersama 12 orang lainnya yang juga diamankan pada saat razia. Total 17 orang yang diamankan, hanya 2 yang negatif narkoba, ujarnya seperti dilansir dari Utara. Sebelumnya, 5 anggota DPRD Labura diamankan bersama Polres Asahan saat operasi PPKM di salah satu tempat hiburan malam pada hari Sabtu tanggal 7 bulan 8 2021. Inisial wakil rakyat yang diamankan yakni JS, AB, KAP, IK, dan PG. Mereka terjaring bersama 7 orang perempuan saat sedang bugem.